Halo kawan, di sini saya akan membahas prakerja. Kita langsung saja ke dashboard. Di sini dijelaskan kalau prakerja sudah memasuki gelombang 44. Jadi sudah dibuka gelombang 44 tanggal 4 kemarin. Jadi penutupan prakerja ini mulai dari pembukaan itu biasanya tutupnya 7 hari lalu ditutup. Berarti ini kalau tidak tanggal 10, tanggal 11 penutupan prakerja. Jadi pendaftaran akan ditutup untuk gelombang 44. Bagi Anda yang masih belum mendaftarkan, silakan saja mendaftarkan prakerja Anda di gelombang 44. Siapa tahu Anda beruntung, atau siapa tahu keberuntungan Anda. Semoga video saya ini bermanfaat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bagi Anda yang masih belum paham, silakan komen biar saya bisa membantu.